Polisi meringkus 4 dari 5 pemuda yang diduga meruda paksa seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum beraksi, pelaku mencekoki korban dengan minuman keras. Para pemuda ini tak berkutik ditangkap Satreskrim Polres Grobogan atas dugaan kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP di Grobogan. Ada 5 pemuda yang tega merudu paksa korban di 3 tempat berbeda. Sebelum beraksi, korban diajak pesta miras oplosan. Dalam kondisi mabuk, korban dibawa pelaku ke areal persawahan dan diperkosa. Beberapa hari kemudian, pelaku menjemput korban dan mencekoki miras. Pelaku ancam korban untuk menuruti keinginan mereka. Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mana dilakukan oleh ini kita tetapkan sebagai DPO. Satu pelaku dari 5 pelaku masih diburu polisi. Kasus ini terkuak setelah orang tua korban melapor perbuatan pelaku ke pihak kepolisian.